kawan-kawan muda, dari buruh, dari petani, dari NGO, LSM perempuan, seluruhnya, ayo kita kumpul. Kita lihat-lihatan apa? Gak ada yang nonton ini ya, berarti ya. Halo teman-teman, balik lagi ke Rights Talk, program rutin ngobrol seputar HAM dari LBHM. Kali ini gue bareng Direktur LBHM itu Bang Diki Gunawan, atau bisa dipanggil RG, nama terkenal di luar ya. Bang Diki, kita udah ada di penghujung tahun sekarang, ya. Di 2019. Selama ini kita sudah melewati banyak banget peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang memang ada terjadi sekitar kita, baik itu secara terlihat secara pemantauan kita di kerja-kerja kantor maupun kerja-kerja teman-teman organisasi lainnya. Pertanyaan mungkin langsung ke pertanyaan pertama sih, terkait pandangan Bang Ricky terkait situasi HAM di 2019 ini seperti apa sih? Situasi hak asasi manusia Indonesia terutama di tahun 2019 itu menurut gua mencemaskan, mengkhawatirkan, tidak menunjukkan adanya titik terang perbaikan yang substansial untuk di kemudian hari, dan ancaman terhadap kualitas perlindungan HAM dan demokrasi itu semakin intens dan buruk, dan bisa dilihat di beberapa contoh atau pola ya. Misalnya yang pertama, serangan terhadap kebebasan berpendapat, berekspresi itu nyata dan terjadi berulang kali, dan di proses-proses ke kasus-kasus tersebut tidak ada akuntabilitas atau mekanisme pemulihan hak yang terang bagi korban, dan juga tidak ada kejelasan proses hukum bagi pelaku. Kemudian yang kedua, terdapat pergeseran mungkin dari pola demokrasi yang sebelumnya selalu dibangga-banggakan prosedural dalam hal penyelenggaraan pemilu, tetapi nyatanya di konteks prosedural pun demokrasi, penyelenggaraan demokrasi kita juga tidak menunjukkan tanda-tanda yang positif, terutama kalau melihat sebelum pemilu, selama masa kampanye, itu ruang publik kita penuh dengan polusi berita palsu dan dicemarkan dengan ujaran-ujaran kebencian berbasis suku, agama terutama, dan ternyata di ujung hasil akhir pemilu juga kedua kompetitor ternyata akhirnya menduduki kekuasaan juga pada akhirnya. Mungkin dalam sisi lain, maksud untuk rekonsiliasi tidak ada satu dan dua, yang ada tiga, persatuan Indonesia, itu simbolik saja, karena pada akhirnya hanya menguntungkan oligarki saja. Okay. Tadi menarik perihal akuntabilitas dan kejelasan dalam penyelesaian permasalahan HAM di Indonesia. Selama ini kalau Bang Ricky melihat ada etikat baik ya, dari itu pemerintah maupun pihak legislator yang membuat undang-undang kebijakan terkait penuntasan pelanggaran HAM sendiri, karena kita tahu masalah peradilan HAM pun masih tidak jelas kan sampai sekarang. Ya, penuntasan pelanggaran HAM tentu butuh komitmen politik yang kuat dari pucuk pimpinan, yaitu dalam hal ini Presiden Jokowi. Yang sayangnya di banyak kesempatan itu hanya sebatas lip service, dan tidak diafirmasi oleh tindak lanjut yang konkret, yang berpihak pada korban, yang berorientasi pada keadilan. Upaya untuk pemulihan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sifatnya seremoni dan tidak menyentuh substansi. Okay. Kalau bicara tentang pemerintah, legislator, di situ kan ada masyarakat juga.
kalau boleh tahu imbas dari kalau kita ngomongin masalah ini, kita sebelum masuk ke masyarakat kita ngomongin masalah tentang sinergitas antara pemerintah dan legislator saat ini seperti apa sih? Sudahkah berjalan baik dan berorientasi pada mendukung kebijakan apa yang masyarakat minta atau hanya lingkaran oligarki saja yang lagi? Di banyak hal legislasi yang diproses bersama antara pemerintah dan DPR sepertinya masih belum berpihak pada kepentingan publik atau kepentingan bersama ya. Karena di banyak produk RUU yang disiapkan oleh pemerintah dan DPR itu hanya misalnya untuk kepentingan pemilik modal atau kepentingan elit politik saja dan tidak mementingkan concern atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Contoh paling nyata kan di RKUHP dan RUKPK. Dan masih banyak lagi RUU-RUU lainnya yang bermasalah di mata publik dan pemerintah dan DPR ketika itu belum peka untuk menerima masukan. Walaupun untuk RKUHP pada akhirnya kan sempat ditunda. Tapi itu kan juga di injury time ya, itu bikin deg-degan ya masyarakat sipil ya yang menaruh perhatian pada RKUHP. Dan harusnya penundaan itu sudah dari lama, jangan didramatisir karena kan sudah disepakati di level pimpinan Komisi 3 dan Menteri Hukum dan HAM. Tapi kemudian ketika mau dibawa ke paripurna akhirnya ditunda sama Presiden Jokowi, itu jadinya kayak ada komunikasi yang terputus antara Presiden dan Menterinya dan pemerintah dengan DPR. Karena pemerintah dengan DPR, akhirnya membuat ini kok kita publik melihatnya sebagai sesuatu yang sensasional akhirnya tidak berpusat pada substansi persoalan, yaitu banyak artikel atau banyak pasal yang memang bermasalah dari sisi hak asasi manusia. Ada miskomunikasi juga nggak sih antara pemerintah, legislator dan juga masyarakat? Selama ini kan kita tahu kalau pemerintah tidak memberikan alternatif, narasi alternatif. Saya kasih contoh kayak selama ini masyarakat masih memandang perihal hukuman mati. Hukuman mati selalu menjadi apa ya? Masyarakat mendukung hukuman mati karena pemerintah sendiri tidak memberikan narasi alternatif kan. Kenapa hukuman mati harus dihapus? Dampaknya seperti apa? Kalau dihapus, kita punya alternatif hukuman seperti apa? Nah, pemerintah tidak punya hal seperti itu kan. Nah, untuk mendorong pemerintah memberikan alternatif, mengedukasi lah. Mengedukasi masyarakat tuh kayak gimana sih? Pada prinsipnya sih soal RKUHP kan kembali kepada persoalan kita ingin memiliki kebijakan pidana yang seperti apa dan bagaimana kita mengelola kebijakan pidana itu. Dan segala hal, bukan hanya kebijakan pidana, tapi kebijakan publik lainnya kan sepantasnya, sejogianya didukung, disupport oleh studi-studi ilmiah yang valid, yang credible. Yang mungkin sayangnya ketika penyusunan RKUHP, studi-studi ilmiah itu minim lah, bukan tidak ada. Mungkin ada, tapi apakah credible, apakah valid, apakah bisa menyajikan banyak persoalan di spektrum yang sangat luas. Karena misalnya kalau tadi contoh hukuman mati kan dia tidak bisa sederhana dukung atau tidak dukung hukuman mati. Karena persoalannya lebih pelik dan lebih kompleks dari sekedar ya tidak hukuman mati. Kalau pemerintah tidak bisa melihat bahwa persoalan hukuman mati itu kompleks dan persoalan kejahatan itu juga kompleks, masyarakat jadi tidak bisa juga mengetahui karena pemerintahnya tidak membaca persoalan yang kompleks itu kan. Kalau pada akhirnya jadi bersandar pada masyarakat semata, ya pemerintah jadi bisa hilang arah ketika menyusun atau memformalisir kebijakan pidananya. Kalau itu kan kita kalau memandang apa ya, tadi kan perihal mengedukasi masyarakat seperti apa. Di sini kan sebenarnya tidak hanya pemerintah yang sebenarnya bisa melakukan edukasi ke masyarakat.
dari NGO, teman-teman NGO pun, dari media juga punya peran penting. Nah, setahun kebelakang, peran media dalam membangun narasi isu HAM ini seperti apa sih? Yeah. Sudah baikkah atau malah memburuk? Yeah. Ada beberapa media yang bisa dibilang masih cukup kritis dan kredibel dalam menyuarakan agenda hak asasi manusia, agenda-agenda keadilan. Media masih ada di jalur yang bisa dipercaya. Okay. Tapi tidak bisa dipungkiri masih lebih banyak lagi media yang tidak menyuarakan kebenaran, yang berpihak pada kepentingan pemilik modal, yang clickbait, dan justru mengamplifikasi hoax atau fake news. Okay. Di situasi seperti ini, mungkin saya menyebutnya tragedi epistemologis di Indonesia. Artinya tragedi epistemologis itu dikarakterisasi dengan misalnya satu media yang tidak kritis menyuarakan atau mengungkapkan kebenaran atau berita-berita yang faktual, tapi juga didukung oleh bukti-bukti ilmiah ataupun opini-opini yang valid dan masuk akal. Kemudian yang kedua, misalnya maraknya ancaman kebebasan berekspresi yang akhirnya membungkam media ataupun pihak-pihak yang ingin menyuarakan narasi alternatif, yang ingin menyuarakan agenda hak asasi manusia, akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang mengganggu keamanan ketertiban nasional, sehingga harus dibungkam. Terus yang ketiga juga soal ada ungkapan, kalau kan sekarang marak fake news, ada ungkapan dari filsuf terkenal Conora O'Neill, dia bilang if it's fake, it's not news. Jadi kalau itu palsu, itu bukan news. Nah, media masih banyak yang mungkin belum sensitif untuk menyaring juga apa yang mereka mau sampaikan ke publik, karena kita tahu media adalah pilar keempat demokrasi. Dia punya peran penting menyuarakan kepentingan publik, dan kalau fungsi media sebagai kanal edukasi itu tergerus karena kepentingan oligarki dan pemilik modal, akhirnya publik yang rugi, karena kita hanya membaca berita baik saja terhadap pemerintah, dan kita jadi dikondisikan untuk tidak kritis terhadap pemerintah. Ini sempat terjadi dengan kasusnya RUPKS kan, karena waktu di bulan sekitar bulan Juni pasca pemilu, narasi yang kontra terhadap pengesahan RUPKS itu sangat besar, karena RUPKS lalu dihubungkan dengan perzinahan, melegalkan LGBT, bahkan melegalkan aborsi boleh dilakukan, dan narasi-narasi itu akhirnya berdampak pada RUPKS yang tidak jadi disahkan. Padahal kalau datanya dari Komnas Perempuan itu kebutuhannya memang sudah sangat mendesak. Nah, ini kan salah satu dari efek media. Ya. Gue bisa dibilang ini nggak sih, media dominan? Iya, dominan efek. Ya. Kayak gitu. Terus kalau menurut lu di tahun yang akan datang 2020, apalagi sekarang Jokowi sudah resmi menjabat presiden 2 periode. Tantangan ke depan untuk teman-teman NGO, bahkan masyarakat dalam isu HAM ini akan seperti apa sih? Yang satu mungkin karena kita LBH ya, dekat dengan penegakan hukum. Sepertinya kalau melihat pola penanganan kasus dan penegakan hukum setahun dua tahun terakhir, bisa dibilang penegakan hukum ke depan kita khawatir punya watak yang lebih represif lagi, dan akan berpotensi membungkam atau mensilence gitu ya, membungkam suara-suara dari masyarakat sipil. Yang kedua, saya juga khawatir nanti agenda hak asasi manusia semakin terpinggirkan, karena misalnya di sekeliling Jokowi figur-figur yang menduduki kursi kekuasaan itu
adalah orang-orang yang sama sekali tidak punya kepentingan untuk pemajuan asasi manusia. Okay. Jadi bagaimana kita bisa berharap bahwa agenda HAM itu bisa dimajukan, bisa digulir terus-menerus, kalau orang-orang di sekeliling Jokowi ataupun Jokowi sendiri tidak punya kepentingan atau minat untuk menggulir terus agenda hak asasi manusia. Ditambah lagi meningkatnya intoleransi, meningkatnya persekusi terhadap kelompok minoritas, rentan menjadikan kelompok minoritas ini menjadi bahan dagangan kelompok politik saja untuk agenda politik mereka, tanpa memikirkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia juga mensyaratkan penghormatan terhadap kesetaraan, perlindungan hak minoritas. Dalam demokrasi mayoritas tentu juga harus dilihat apakah berpijak pada hak asasi manusia atau tidak. Oke, ini ada pertanyaan yang gue lupa sebenarnya. Prestasi Jokowi di periode pertama terkait isu HAM itu apa menurut lu? Iya, agak sulit ya menjawab prestasi Jokowi di hak asasi manusia. Mungkin kalau yang langsung kepikiran itu yang pertama berkaitan dengan isu LPHM kan, salah satunya hukuman mati. Mungkin fakta bahwa kita bisa moratorium secara de facto selama 3 tahun sejak 2016 sampai 2019 itu bisa dibilang ya tanda kutip prestasi lah, ya kemajuan lah, kecil progresnya. Tapi tidak diiringi dengan misalnya vonis mati yang harusnya juga dikurangi, dibatasi. Tapi di luar itu kayaknya sulit untuk memikirkan prestasi lainnya gitu. Mungkin ada misalnya yang pembatasan usia nikah anak, pernikahan anak, itu mungkin juga ada beberapa lah pencapaian kecil di 5 tahun terakhir. Tapi apakah itu bisa diatribusi secara khusus ke Jokowi, itu yang menjadi persoalan. Karena tidak mudah menarik kausalitas antara satu progres ke itu kaitannya dengan kontribusinya Jokowi. Mungkin yang terakhir adalah pesan dan harapan itu sih terkait di tahun yang baru nanti, di pemerintahan periode keduanya Jokowi, terkait HAM itu lu pengen apa dan pesannya pengen kayak gimana sih? Ya tentu harapannya sih inginnya hak asasi manusia tetap jadi yang diprioritaskan oleh pemerintah. Presiden Jokowi di banyak kesempatan, terutama di debat capres dan menjelang pelantikan juga bilang periode pertama dia banyak fokus ke pembangunan infrastruktur dan periode kedua mau ke pembangunan manusia. Pembangunan manusia itu ya esensinya perlindungan, pemajuan, penghormatan hak asasi manusia. Karena di situ kita memastikan setiap manusia Indonesia punya akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan yang baik, tapi juga bukan hanya aspek itu saja, tapi juga penghormatan terhadap hak untuk hidup, memastikan tidak ada penyiksaan di proses hukum, memastikan fair trial, memastikan peradilan yang jujur juga berjalan. Tapi itu kan semua harapan yang kalau kita sandarkan ke Jokowi semata, tentu sebagai pemimpin sebagai RI 1 kita patut menyandarkan harapan itu, tapi di sisi lain berharap bahwa Jokowi adalah obat dari segala persoalan hak asasi manusia, itu juga kita jadinya naif kalau memandangnya seperti itu. Jadi di sisi lain juga tentu harapannya adalah masyarakat juga, teman-teman di luar sana juga ikut mengawal jalannya pemerintahan dan juga ikut bersuara, bersolidaritas, memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan di Republik ini. Cool. Terima kasih Bang Erki atas wawancaranya. Mungkin buat teman-teman mungkin dapat beberapa insight baru terkait apa yang terjadi setahun kebelakang tadi terkait isu HAM dan bagaimana sih harapan kedepannya terkait isu HAM di Indonesia yang selama ini, di tahun ini maksud saya, semakin parah karena ada represi yang contoh nyatanya kebebasan berekspresi ini gitu. Ya, oke. Dah.